Assalamualaikum guys, selamat datang ke channel saya. Fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insyaAllah semuanya baik-baik. Jom support saya dengan tekan butang subscribe, like dan share video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini. So pada hari ini kami masih lagi melakukan aktiviti memancing. Jadi hari ini kami mancing dekat-dekat rumah je. So ni pot kami. So kita akan mancing dalam 2-3 jam je kot kat sini. Kita tengok kalau-kalau ada hasil, mudah-mudahan ada rezeki kita hari ini. Tapi sebelum tu, macam biasa, untuk semua campers dan para pemancing, kalau boleh janganlah kita buat sikap macam ni. Okay, sama-samalah kita jaga kebersihan supaya kita nak mancing, kita nak melepak, entah santai pun bersih. Okay, kita nak set up kejap. Lepas tu kita tengoklah ada hasil ke tak. Ambil pancing tak sana. Bunyi kereta api. So ni jaring ni beli dekat Shopee lah. Nanti kita tengok test dapat tak ikan-ikan. Kalau dapat ikan-ikan kecil tu, kita akan letak dalam aquarium kita lah. Okay, dalam kolam. Okay, ni alatan mancing kita. Oh, yang kecil tu. Okey, kita cuba letak ini dulu. InsyaAllah, mudah-mudahan ada rezeki. Ikan-ikan dengan menghampiri. Kita tengok sama ada dua masuk ke tak. Okey, kita breakfast kat sini hari ni. Makan nasi lemak bungkus, kuih-kuih. Sambil-sambil kita mancing. Okey, saya akan gunakan BC saya ni yang saya beli di Shopee. Korang boleh dapatkan pada link yang saya sediakan. So ni dia punya joran. So yang ni teleskopik punya . So kita pakai umpan. So siapa-siapa yang pandai mancing tu boleh nak komen. Saya belajar-belajar macam tu je. Jom kita test baling. Saya baru belajar baling lagi. Alhamdulillah, syukur di atas nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita, yang mana kita dapat luangkan masa bersama keluarga santai-santai sekejap di hari Minggu macam ni pun terasa sangat nikmat. Semoga detik-detik bersama ini jadi satu kenangan di masa hadapan buat kami. Saya lebih rela untuk luangkan masa bersama keluarga saya daripada saya buat aktiviti-aktiviti sendiri. Yalah, setelah kita dengan rutin masing-masing sepanjang minggu, sekali-sekala kita rehatkan minda kita dengan santai-santai, memancing, camping dan sebagainya. Alhamdulillah, dapat lesen. Tapi kecil lah, teman. Seronok. Dan sebenarnya termasuk juga kita berbuat kebaikan kepada keluarga ini, seperti mana yang baginda Nabi SAW sebutkan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Jadi dapatlah kita fahami tentang apa yang Nabi SAW sampaikan. Berbuat baik kepada keluarga itu sebahagian daripada tuntutan. Jadi, dan bahagiakanlah keluarga dalam kapasiti kemampuan kita masing-masing. Untuk kami, kami selesa dengan cara begini.
Okay guys, sampai di sini dulu video untuk kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik. InsyaAllah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.